kelancaran, diberikan Amin. kesehatan. Semoga apa yang sedang diusahakan juga diberikan kemudahan sama Allah. Mungkin di antara sahabat Uma nih, sekarang udah ada yang mulai beraktivitas kembali, ada yang udah mulai kerja mungkin, yang punya usaha juga mungkin sudah mulai bergeliat kembali nih. Ya, setelah kemarin mungkin sempat menurun karena adanya pandemi, tapi semoga sekarang sudah mulai bergeliat dan mulai naik kembali usahanya. Atau mungkin sahabat Uma ada yang baru mau mulai membuka bisnisnya nih. Karena mungkin kemarin work from home, bebikinan di rumah, mencoba jualan, taunya banyak yang suka, banyak yang minat. Dan akhirnya malahan terpikir, apa buka usaha aja ya gitu. Mungkin kalau misalnya sahabat Uma banyak yang terpikir untuk mau mulai bisnis baru, nah ini tuh pas banget sama program yang ada di Uma. Jadi Uma mulai bulan Juli ini punya program namanya Uplus. Jadi sahabat Uma bisa pilih ada berbagai macam kelas untuk pengembangan diri sesuai dengan apa yang diminati, apa yang diingin. Nah, di situ bisa pilih dan ikutan. Salah satu yang bakal jadi kelas perdana itu pas banget nih. Nama kelasnya adalah Buat Bisnis dengan Modal Minim, BBMM. Nah, kelasnya ini akan dilaksanakan hari Sabtu 4 Juli jam 1 sampai jam 3. Ya, pasti pematerinya pasti penasaran. Kalau yang udah daftar mungkin udah pada tahu, udah pada daftar. Nah, sekarang saya hari ini mau ngobrol sama yang bakal ngisi materinya. Namanya Mbak Herlianti, tapi biasanya dipanggilnya atau disapanya Mbak Lia. Mbak Lia udah terhubung belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, udah ada. wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung sebelum nanti bakal ngisi kelas di hari Sabtu ya, Mbak ya? Iya, insyaallah. Iya. Sebelumnya apa kabar nih Mbak Lia hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia dan berlimpah rezeki. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya ya ibu rumah tangga, nyambi-nyambi coaching, nyambi-nyambi ngajar online, nyambi-nyambi bisnis juga, tapi utamanya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga yang luar biasa karena masih bisa terus berkegiatan aktif, bahkan bisa bagi-bagi ilmu untuk orang yang pada butuh nih ya. Itu awalnya bikin kelas online gitu atau pelatihan untuk apa entrepreneur-entrepreneur pemula gitu. Itu tuh awalnya kayak gimana sih Mbak Lia? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia, jadi awalnya itu karena pernah kerja bagian SOP, jadinya buka kelas tentang SOP gitu. Untuk UKM-UKM di komunitas bisnis ya, komunitas bisnis di Bandung. Awalnya banget tuh itu. Tahun berapa ya? 2000. Udah lama sih. Udah lama ya? 2015 kali ya. Udah awal berapa banget sih banyak itu. Udah berapa banyak kelas Mbak? Banyak banget. Banyak. Banyak lebih dari 10 kali ya. Lebih dari 10. Itu biasanya memang rutin ya dibikin kalau misalnya ada peserta yang mau bikin, masalahnya apa, terus dibikinin materinya seperti itu ya, Mbak. Jadi ada yang by request, ada yang one off, jadi sekali udahan, ada yang memang rutin gitu. Ada beberapa beberapa jenis. Oke. Mbak, kalau misalnya cara garis besar sih ya, ini tuh biasanya kalau masalah, ini buat pemula ya misalnya, biasanya apa sih yang menghalangi orang untuk memulai bisnis? Banyak ya. Salah satunya, beberapa di antaranya misalnya merasa nggak punya waktu. Saya ibu rumah tangga nih, nggak punya waktu, boro-boro ngurusin yang bisnis, nggak saya ngurus anak dia berantakan, terus segala macam ini. Repotan gitu kan ya, jadi nggak bisa ngatur ngatur waktu. Itu ada juga yang ngerasa, aduh saya nggak punya bakat, saya nggak ada keturunan pengusaha, saya mah ini. Itu ada juga yang ngerasanya, duh mulai dari mana ya, nggak punya ilmu. Ada juga yang bilangnya nggak punya modal.
Okay. Kayaknya ya, ya kurang lebih sih itu sih ya. Oke. Okay. Sebelumnya, oh ya sahabat Uma, sebelumnya harus dikasih tahu dulu nih background-nya Mbak Lia ini. Jadi sahabat Uma harus tahu kalau pemateri kita untuk kelas hari Sabtu ini udah kompetensinya udah tidak diragukan lagi ya, karena beliau ini adalah lulusan dari Universitas Internasional, itu lulusan bisnis internasional di Belanda dan juga Swedia ya Mbak ya. Iya. Yeah. Jadi double degree di bidangnya bisnis. Jadi udah, dan Mbak Lia ini sudah banyak mendampingi para UKM-UKM dan juga entrepreneurship pemula. Bahkan sekarang mungkin Mbak Lia sudah bisa melihat murid-muridnya yang dulu diajarin dari mungkin usahanya dari kecil dan sekarang sudah sampai besar, itu sudah sangat banyak sekali gitu. Jadi sahabat rumah yang tertarik untuk membuka bisnis dengan modal yang minim, itu harus apa aja sih, harus yang dilakuin, harus gimana, mulainya kayak apa, ini pas banget harus ikut di kelas kita nanti hari Sabtu gitu. Mbak Lia, nyambung lagi nih, biasanya mindset-mindset apa yang akhirnya membuat pebisnis atau bukan pebisnis ya, entrepreneurship yang baru mau meletak ini akhirnya jadi kayak ragu-ragu untuk memulai usahanya. Iya, ragu-ragu tuh biasanya dari ini ya, dari nggak adanya support system. Jadi kalau misalnya baru mau ngapain, terus habis itu, ah kamu mah nggak ada bakat, itu udah pundung gitu, udah iya kali ya, ah emang nggak laku nih, siapa yang mau beli? Ya, ucapan-ucapan kayak gitu tuh kadang-kadang bikin down gitu ya, bikin down, habis itu akhirnya nggak jadi gitu, padahal dimulai aja belum, ya Allah, kita juga mulai aja belum, gimana tahu gitu kan. Iya, bener. Jadi yang paling penting memang salah satunya adalah support system ya, gimana bisa ngobrolin, kalau misalnya para istri berarti ngobrolnya ke suaminya gitu. Okay. Bakal nggak akan rusak waktu atau apa segala macam, ganggu waktu untuk keluarga. Okay. Terus juga yang lain-lain juga berteman ya, masih kita perlu banget itu nemu komunitas atau masuk di komunitas di mana emang mensupport gitu, kayak gimana ya, kalau kita cuman sendirian ibaratnya itu loh, yang kayak sapu lidi itu, kenapa dia bareng-bareng tuh kuat. Nah dengan entrepreneurship juga sama, kalau misalnya sendirian ya, kalau bete sendiri, baper sendiri gitu, nggak bisa ada teman curhat, nggak ada yang nyemangatin, nggak ada yang bisa ngajarin ini loh, look at the bright side, bahwa kamu tuh masih gini. Jadi emang penting banget untuk punya komunitas. Support system apa lagi yang penting untuk pebisnis pemula harus punya? Ya tadi keluarga pasti nomor satu ya. Kalau istri berarti ridho suami tuh ya. Nomor satu. Nomor satu ya. Kalau suaminya nggak ridho, biasanya nggak kemana-mana gitu bisnisnya. Maksudnya ya gitu-gitu aja, nggak berkembang gitu, enggak. Tapi kalau suami udah ridho, ya insya Allah jalan itu ya pasti datang gitu sih. Oke. Kalau modal masuk support system nggak? Harus modalnya gede, harus minjem uang ke bank nih, harus pinjam ke saudara nih, harus minimal harus 2 juta lah buat bikin bisnis jual cimol misalnya, atau ada nggak sih gitu, itu termasuk support system juga nggak sih modal? Kadang itu bikin kayak aduh nggak punya uang sampai sebanyak itu gitu. Jadi banyak itu kan relatif ya. Buat orang yang nggak ada sama sekali, 500.000 tuh udah banyak gitu. Tapi kalau buat orang yang ada, 500.000 tuh ya kecil gitu kan. Jadi memang perlu dipahami dulu, untuk mulai itu beda dengan untuk tumbuh gitu loh. Jadi startup sama scale up tuh dua proses yang berbeda gitu. Ketika dia mau mulai ya dengan apa, sekarang resource-nya dia apa, dia mesti menggali apa yang dia punya sekarang gitu, jangan sampai menyulitkan. Karena kayak misal tadi contohnya Mbak Tia bilang tentang pinjam ke bank gitu ya. Pinjam ke bank itu untuk buka bisnis pertama nggak disarankan. Kenapa? Karena dia akan masuk ke beban kan.
Jadi dia akan terus tuh continue, sedangkan pendapatan atau penghasilan dari usahanya tuh belum tentu continue gitu. Apalagi kayak sebulan pertama, dua bulan pertama, tiga bulan pertama itu bisa jadi ya. Bisa jadi tuh belum menghasilkan gitu loh. Jadi memang tidak disarankan untuk meminjam ke bank. Yang jadi paling, memanfaatkan yang ada aja gitu. Yang paling mudah tuh manfaatin aja yang ada gitu. Gimana sih kita tuh udah dibekali sama Allah tuh udah segala segala penglihatan, pendengaran, segala akal gitu ya. Atulah. Ayo bahkan gitu benar-benar. Istilahnya modal nol pun bisa jalan sebenarnya. Modal kuota kemarin kalau kata Mbak Lia tuh nah, bisa jalan. Banget. Tapi yang penting ilmu ya. Kita nggak bisa jalan kalau kita nggak punya ilmu gitu loh. Jadi memang ilmu tuh nomor satu lah ya. Tapi ilmu juga kalau misalnya kayak gini kelasnya berapa sih harganya? 75 ya? Iya. Nah dengan 75.000 aja udah dapat ilmu buat mulai loh. Itu kan minim banget kan? Maksudnya kalau dibeli dan ilmu itu kan, ilmu itu masuknya investasi juga dong ya Mbak? Absolutely. Jadi kita bilang, orang-orang bilang selalu investasi leher ke atas gitu ya. Jadi untuk makanan kita rela belanja-belanja sekian-sekian. Untuk baju kita rela belanja-belanja sekian-sekian gitu. Tapi untuk misalnya buku atau belajar, sanggup nggak ngeluarin nominal yang sama kayak gitu? Tuh, jadi sahabat Uma, ini nih buat yang mau mulai bisnis, ini adalah modal awal. 75.000 aja modal awal untuk memulai bisnis. Karena tanpa ilmu itu jadinya mungkin bisnisnya tidak akan terarah gitu ya Mbak ya? Iya, jadi bisa jadi dia akan trial error lebih lama gitu. Padahal kan kalau bisa nggak usah pakai error ya, trial aja. Iya, karena ada juga mindset kalau usaha itu harus rugi dulu, benar nggak Mbak? Aduh, enggak lah, itu mah jebakan Batman. Enggak lah, enggak ya, harus. Enggak harus seperti itu, jadi sahabat Uma. Jadi buat sahabat Uma, kita belajar sama-sama memulai bisnis baru, harus seperti apa, benar-benar dari nol, karena saya juga ikut kelasnya, karena pengen tahu selama ini salahnya di mana sih, selama ini apa yang saya tidak tahu. Nah, ini udah paling benar tuh kan belajar sama yang memang ahlinya. Nah, ini tuh Mbak Lia tuh sudah banyak mendampingi bisnis-bisnis UKM dan juga entrepreneurship, online shop dan lainnya yang sudah banyak didampingi. Jadi kalau misalnya kita tidak perlu mengalami kegagalan, kenapa harus gagal gitu ya Mbak? Nah, kita bisa belajar dari kegagalan kita, orang lain gitu. Betul, karena kita nggak perlu jatuh juga ngerasain untuk tahu sakit gitu ya. Iya. Karena lihat pengalaman orang juga udah tahu bahwa oh berarti kita nggak perlu melakukan itu. Nah, Mbak Lia tuh udah mengantongi pengalaman-pengalamannya itu sahabat Uma. Nah, jadi sahabat Uma yang belum daftar bisa ikut daftar kelasnya. Bisa buka di aplikasi Uma, di situ ada bannernya khusus namanya YouClass. Itu ada kelasnya Mbak Lia, namanya adalah bikin bisnis dengan modal minim. Nah, selain itu, sahabat Uma juga bisa ikut kelas-kelas yang lain, ada banyak. Tapi ada juga nih yang bisa dibundling. Jadi, abis ikut kelas Mbak Lia, bisa juga ikut kelas yang masih ada hubungannya, masih tentang bisnis dan keuangan, itu yang financial for millennial. Jadi kalau misalnya itu dibundling, itu lebih apa jatuhnya lebih hemat gitu. Kalau ikut kelasnya Mbak Lia 75.000, dapatnya nanti materinya 2 jam, tapi ada nanti ada apa konsultasi tambahan seminggu setelahnya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya mau ditambah lagi, abis itu kita bisa ikutan Financial for Millennial barengan sama Coach Haris. Itu di tanggal berapa ya? Saya lupa, tanggal 8 kalau nggak salah. Itu jadi nyambung gitu. Nah, kita ngobrol lagi sama Mbak Lia. Kalau Mbak Lia, boleh di ini nggak? Teaser nih hari Sabtu nanti kita akan belajar apa aja sih? Iya, jadi kan waktu kita nggak banyak ya. Cuma 2 jam nanti di hari Sabtu. Kita akan belajar 3 hal ya. Ya aku udah nyiapin 3 hal. Jadi yang pertama itu mental block apa aja sih yang dimiliki dan gimana untuk mendobrak ya. Mendobrak dalam tanda kutip nih. Mendobrak atau melawan si mental block itu. Karena kan bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai gitu. Kalau cuma di ide aja mah orang banyak. Tapi eksekusi itu yang membedakan antara satu ide dan ide lainnya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
nanti aku akan bagi kasih beberapa contoh orang-orang yang memang udah berhasil dan mulainya dari nol. Ada itu aku kasih contohnya, kemudian kita belajar sama-sama dari contoh-contoh itu gitu loh. Kita model. Kalau ada yang misalnya ada yang beda, oh itu mah ini, kalau saya mah gini. Nah, poinnya sebenarnya apa sih dari mereka itu? Sebenarnya mereka punya benang merah loh. Mereka punya kesamaan. Mereka punya kesamaan, dan kesamaan apa itu? Nah, itu ntar dibahas di kelas. Oh, itu akan dibahas di kelas. Iya. Kemudian yang ketiga adalah dari mana sih sumber pendapatan atau sumber modal pertama? Sumber modal pertama yang bisa dicari dan bisa digunakan untuk buka bisnis. Kayak gitu. Okay. Tapi itu rahasia-rahasia semua. Rahasia semua ya, teaser doang ini mah buat pemancing, buat yang belum ikutan, belum daftar, itu harus ikut kelas ini tuh karena itu. Itu saya juga kadang suka nggak tahu nih, ini modalnya apa nih yang kira-kira harus saya punya nih, gitu. Ini nanti bakalan dijelasin lebih jelas sama Mbak Lia. Insya Allah. Mbak Lia, ini aku pengen tanya deh, sebenarnya apa sih bedanya usaha dan bisnis? Usaha biasanya kayak dagang gitu ya istilahnya ya, bedanya sama bisnis. Jadi kalau dagang itu kebanyakan jualan aja ya, jadi dia fokusnya di jualan. Sedangkan bisnis itu dia mencakup lebih besar lagi, dia nggak cuma jualan aja. Dia ada ngurusin distribution-nya, dia ada ngurusin SDM-nya, dia ngurusin bagaimana dia bikin relationship sama customer, bagaimana finance-nya. Jadi gimana ketika kita cuman jualan aja, itu hanya satu part gitu. Satu part kecil dari bisnis. Ketika mengembangkan jadi bisnis, ketika mengembangkan jadi bisnis, mesti mikir nih, okay, jadi sekarang gue belajar apa nih? Okay, gue belajar SDM misalnya. Gimana sih cara rekrut orang gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan bang yang banyak sekali saya terima. Bagaimana ya rekrut karyawan pertama? Gimana caranya, yaitu nanti mungkin ada kelas selanjutannya ya. Kalau sekarang kan mulai aja dulu dengan diri dulu gitu, jangan mikirin dulu kejauhan, scalable-nya ntar gimana nih, gini scale up-nya ntar dulu, yang penting buka dulu. Okay. Kayak gitu. Berarti memang usaha dan bisnis itu adalah sesuatu yang berbeda sebetulnya. Iya, kayak jualan. Kalau usaha kan biasanya kayak dagang, jualan gitu ya, terms-nya itu mungkin selama ini banyak orang yang ngiranya saya bisnismen karena jualan doang, padahal ternyata lebih kompleks dari itu ya, bisnis itu ya. Betul, betul. Dia meliputi banyak hal dan jualan hanya satu part dari itu. Okay. Kalau Mbak sendiri ngelihat kalau misalnya pengusaha pemula ini sekarang saat ini perkembangannya kayak gimana sih? Karena kan apalagi pandemi kemarin kita ngelihat, saya juga khususnya juga kadang suka ngelihat ini teman-teman yang dulunya nggak jualan, tiba-tiba di mana-mana jualan. Di WhatsApp, di story, di media sosial, semua isinya jualan. Kalau Mbak sendiri ngelihat fenomena seperti ini tuh gimana? Bagus. Jadi selama dia bisa jualan, orang tuh akan survive gitu. Dan kemarin tuh kan terpaksa ya. Terpaksa kayak yang nggak bisa jualan atau yang nggak pernah jualan jadi jualan gitu. Untuk survive. Gimana caranya dia dapat fresh money terus gitu kan. Dan emang bagus banget. Karena memang kalau misalnya kita lihat persentase dari jumlah entrepreneur itu, kalau yang bagusnya kalau nggak salah 2-5% dari total penduduk di suatu negara gitu ya. Sedangkan Indonesia ini masih jauh, masih nol sekian gitu. Jadi memang jadi dengan adanya pandemi kemarin tuh kayak diperes gitu kan, kayak aduh ngapain yang jualan, bakatnya jadi keluar tuh yang awalnya ngerasa nggak bakat, yang awalnya ngerasa nggak bisa, yang awalnya ngerasa malu atau apa segala macam, karena terpaksa kedorong dengan adanya situasi, ya udahlah gue jualan aja lah gitu. Ya, bagus itu. Cuma nanti kalau udah menuju normal lagi malahan jadi melempem lagi semangatnya karena ngerasa udah normal, mungkin kerjaan selain jualan juga udah mulai bisa dilancar misalnya. Akhirnya akhirnya jualan itu jadi selingan, padahal itu kalau diseriusin bisa banget bikin kita sebagai entrepreneurship malah nanti bukan jadi karyawan malah jadi bos, ya nggak sih Mbak Lia? Insya Allah.
Tapi nanti juga ada di kelas mungkin ya, kan kita akan petakan sebenarnya jualan apa yang cocok gitu loh. Kan ada orang yang jualannya jualan produk, ada orang yang jualan jasa. Kayak aku misalnya, aku lebih ke jualan jasa. Aku jualan produk juga, tapi itu ada tim sendiri gitu kan. Nggak langsung aku handle, aku ada beberapa reseller dan segala macam. Jadi aku nggak terjun langsung di jualan produk ini gitu. Cuman aku sendiri lebih fokus ke jualan jasa. Ya gitu. Jadi memang tiap orang tuh beda ya, beda karakteristik gitu. Kalau memang misalnya dia nggak cocok jualan di situ, ya mungkin dia cocok di jualan yang lain gitu. Kita nggak pernah tahu jalan rezeki mana kan, yang emang bakal paling deres buat kita gitu kan. Jadi memang mesti mau untuk, okay, ini nggak, it doesn't work, jadi gue mesti evaluasi dan apa nih next-nya, kayak gitu lah. Itu mentality-mentality yang mesti dimiliki gitu loh, flexible, being flexible. Mental itu penting ya, Mbak ya? Iya dong. Jangan karena baru posting satu kali terus nggak ada yang beli langsung no. Iya kayaknya kayak langsung drama kayak, iya kayak emang nggak jual emang nggak bakat aku tuh teman-teman kok gini ya nggak pada beli nih gitu padahal saya kalau mereka jualan saya beli gitu mungkin ada yang akhirnya baper gitu kan jadinya ah ya udah deh nggak usah jualan deh kayaknya bukan it's not my thing, misalnya gitu. Jadi akhirnya kayak gitu, itu jadi penghambat juga, nggak sih? Iya, jadi kan itu udah judgment ke diri sendiri ya. Baik, kayak gue nggak bakat deh, kayak gue nggak bisa deh. Padahal ketika ditelusuri, oh ya iyalah orang nggak beli, orang postingannya nggak okay, misalnya kan. Kalimatnya nggak okay, fotonya kurang okay, pencahayaannya nggak okay, apa segala macam. Ada ketika kita punya mindset bahwa, I wanna be better, gitu ya. Get better mindset. Itu kita akan lebih mudah gitu, kita ada evaluasi dan kita, okay, ada feedback, thank you very much, gitu ya. Orang kasih feedback ke kita tuh, berarti dia care sama kita gitu, bukan kayak benci atau gimana gitu ya, suka drama-drama gitu kan. Jadi ketika ada feedback, alhamdulillah ada feedback, ada yang peduli, ada yang ngasih masukan gitu ya, masukan positif kayak gitu. Kalaupun ngerasa bahwa, iya nih saya udahlah nyerah aja ya. Kalau nyerah atau enggak itu masing-masing ya. Mesti itu pilihan pribadi ya. Kita nggak bisa maksain pilihan orang gitu. Cuman kalau emang ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak udahlah kayak nggak bisa deh gue kayak segala macam. Yuk ngobrol gitu. Maksudnya itulah gunanya komunitas. Gimana kan kita punya teman yang bisa ngingetin kayak, coba lihat deh postingan kamu. Oh pantesan, baru cuman gini. Coba tambahin fotonya deh. Fotonya kurang kece. Coba ke fotografer itu deh apa segala macam gitu kan. Jadi itulah penting banget lah ya di komunitas. Mungkin cuma mau bikin komunitasnya kali ya. Iya, makanya saya juga baru bilang baru mau ngomong nih. Kalau misalnya mungkin nanti abis dari kelasnya Mbak Lia, peserta kelasnya kita bikin jadi komunitas supaya saling support satu sama lain. Jadi kita bisa bertumbuh bersama gitu ya, Mbak, bisa besar bareng. Kita dari kecil bareng boleh, tapi nanti kita suatu saat mungkin akan besar bareng gitu. Insya Allah, iya boleh. Iya, makanya ada di Telegram itu ya, ada grup di itu, Telegram. Itu akan jadi berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya, akan jadi komunitas support gitu ya. Insya Allah, iya. Yeah. Iya nih, jadi biar yang mau pada ikut gabung di komunitas, nanti ada saya juga ikutan kelasnya Mbak Lia. Buat yang mau ikutan kelas dan nanti kita bikin komunitas bisnis sendiri, itu daftar aja di kelasnya Mbak Lia buat hari Sabtu, masih dibuka pendaftarannya sampai sekarang. Nah, mau ngingetin juga nih, kalau misalnya selain ikut kelasnya Mbak Lia yang buat bisnis dengan modal minim, kita juga bisa ikutan bundling. Bundlingnya itu namanya paket jadi pengusaha muslim. Paket jadi pengusaha muslim. Jadi ini BBMM, bikin bisnis dengan modal minim ditambah dengan financial for millennial. Wah, itu sih kayaknya digabungin jadinya kece karena saling berkesinambungan. Jadi nanti menjalankan bisnisnya itu dengan apa? Keuangannya juga yang rapih, yang benar gitu. Karena kalau misalnya bisnis tapi juga mengatur keuangan yang enggak sehat, nanti akhirnya juga enggak bagus juga gitu ya. Dan satu lagi ya, sebetulnya keuangan itu kan it's not about mathematics gitu. Itu bukan masalah matematika. Jadi itu tuh
masalah perasaan. Uang itu kan masalah perasaan ya. Masalah perasaan, masalah mindset gitu. Jadi gimana supaya ditata dulu nih perasaannya ketika ngeliat duit gede tuh ya mesti ngeliat, oke, ini uang modal. Okay. Ini uang untung. Ini bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Nah, itu kedisiplinan-kedisiplinan itu tuh. Itu kayak penting banget tapi nggak pernah diajarin gitu ya. Nah, jarang orang tuh nyari pelajaran seperti ini, cari ngerasanya bisnis itu apa ya, kayak untung-untungan laki gitu, kayak kalau misalnya dia bisa jualannya banyak, laku, ngerasanya ya saya tuh bisa bisnis gitu, padahal dia mungkin aja bisa lebih besar dengan ilmu, ya nggak sih Mbak? Iya, banget. Nah, jadi banget. Buat sahabat Uma, ayo kita belajar bareng-bareng, belajar bisnis bareng-bareng, belajar keuangan bareng-bareng. Milenial nih biasanya, apa sih yang biasanya jadi pengeluaran paling besar? Nah, ini tuh kalau dengan... Gajan kayaknya ya. Iya, bener, gaya hidup. Gaya hidup, sementara buat mikirin bisnis, tuh mungkin masih belum terpikirkan gitu. Padahal mungkin mereka nggak tahu aja bahwa bikin bisnis itu semudah itu, sederhana itu, nggak perlu ribet, nggak perlu modal besar gitu. Nah ini investasi, ini modalnya. Ikutan kelas di kelas di UMA, kelasnya Mbak Lia itu 75.000, worth it banget karena 2 jam kelas plus seminggu konsultasi. Wih, gila, itu worth it banget. Terus sama Financial for Millennial sama Coach Haris itu juga 30.000. Jadi sebenarnya 2 kelas itu seharusnya 105.000. Nah, dengan bundling sahabat Uma cuma bayar 89.000 aja. Wah, paket hemat. Ini sih namanya untung banget ini. Ini modal yang harus dipunyain sama calon-calon bisnismen muda. Calon-calon pengusaha muda. Benar. Mulai dari kecil ya. Saya dari muda, semudah mungkin mindset-nya udah kejaga gitu. Sebenarnya kita siapa aja sih yang bisa mulai jadi entrepreneurship? Apa harus ada usia tertentu dia mapang menjadi pengusaha gitu? Atau sebenarnya anak SMA juga bisa loh mulai? Bisa banget. Ada yang anak SD, anaknya temanku tuh dia jualan slime. Tahu slime ya? Mainan anak-anak tuh yang nempel-nempel itu di upload di Instagram, dan dia rutin sebelum ada COVID tuh dia rutin tiap hari Minggu ya jualan di Bandung tuh di Gasibu. Dan itu benar-benar dia emang dia suka gitu. Bentar ya lagi beli slime, lagi bikin slime gitu, lagi bikin bikin sendiri, so ada kayak orang bisa pesan gitulah, aroma-aroma gitu-gitulah. Bisa banget dari SD. Dari SD. Terus kalau misalnya sekarang kan banyak sistem reseller. Kalau reseller itu bisa disebut juga usaha nggak sih, Mbak? Bisa. Itu kan cuma sistem ini aja ya, distribution channel aja. Bagaimana dia mendistribusikan barangnya? Apakah dia mau lewat distributor, agen, reseller, ataukah dia mau lewat toko langsung atau mau langsung ke end user? Itu pilihan aja sih. Pilihan gimana dia jualan. Nggak ada ininya, nggak ada fix-fixan sih, tergantung nyamannya aja, terus pengennya kayak gimana gitu. Kalau emang misal dia, nah aku pengen lebih ke end user langsung lah, gini-gini ya, sok aja, mangga gitu. Tapi kalau mau, aku mau ke reseller, soalnya aku mau ada value tertentu gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak ada bener salah. Jadi nggak ada bener salah mau bikin usaha dari yang kecil tapi punya sendiri, atau reseller, dagangin barang punya tetangga, temen, itu juga sebenarnya adalah sebuah bentuk usaha ya? Iya, nggak apa-apa. Bahkan nanti ketika memang serius ya, serius di ngeresellerin ini, ya kalau emang dia sukanya jualan, nggak suka produksi, masa mau dipaksa produksi? Nggak mungkin. Ada yang maksudnya jualan aja gitu. Ada yang sebenarnya produksi aja. Aduh, saya mah pusing lah kalau jualan-jualan. Pokoknya saya pengennya bikin enak segala macam, jualin. Ada yang kayak gitu. Jadi memang gimana hati ya. Pastinya tuh gak bisa kita tentuin. Kamu harus jadi produsen. Kamu harus jadi distributor gitu. Ya gak juga. Seorang dipaksain. Kita juga gak mau gak dipaksain. Oke. Dan itu
berpengaruh karena karakter si masing-masing ininya ya, masing-masing orangnya ya. Iya, kesukaan dia apa? Kan ada memang tipe orang yang dia suka create gitu ya. Kayak misal seniman gitu-gitu, kenapa seniman tuh perlu ada manajer? Karena dia sukanya ya bikin aja gitu, berkarya. Dia nggak suka jualannya, makanya ada manajernya yang turin jadwal apa segala macam. Gitu juga dengan jualan ini gitu. Kalau misalnya dia sukanya produksi, ya produksi aja. Nanti dia bisa rekrut orang yang memang jago di marketingnya gitu. Nanti itu bab lain ya, karena itu udah masuk ke partnership. Okay. Bukan yang untuk yang sekarang. Bukan yang pemula ya. Jangan dulu. Nanti bisa tenggelam. Nanti udah pusing duluan nih, malahan kalau ngeliatin gitu. Jangan. Kalau ini bikinnya justru dari yang dasar-dasarnya dulu, mungkin ya. Dari perubahan mindset, ya. Skill set apa aja yang harus dipunya gitu kali ya, yang bakal dibekalin sama Mbak Lia. Terus insya nanti Allah. Hari Sabtu tuh bentuknya materinya apa? Selain kan kita juga pasti dapat soft copy-nya ya. Jadi selain nanti Mbak Lia ngasih materi, jadi kita nggak perlu, aduh nanti abis 2 jam lupa nih. Tapi nanti kita juga dapat soft copy-nya, dapat sertifikat e-sertifikatnya juga, dapat videonya. Jadi dan nanti kalau misalnya masih kurang ngerti tuh seminggu masih ada waktu untuk nanya konsultasi. Ternyata ada yang nggak ngerti, itu masih bisa ditanyain sahabat Uma. Aduh makanya saya bilang ini tuh worth it banget. Makanya saya ngajakin ke temen-temen yang lagi semangat usaha untuk ikutan kelas ini karena nggak tahu kenapa saya ngerasa ini worth it banget, bahkan menurut saya kita bakal untung banyak. Bakal untung banyak. Kapan lagi ini? Karena saya ngelihat nih kelas-kelasnya Mbak Lia ini kebanyakan udah expert gitu, jadi kayak susah ngejarnya. Kayak juga. Waduh, ini udah bagiannya udah kelas kakap lah istilahnya gitu. Jadi aduh, sementara kita mau nanyanya dari gimana misalnya kalau saya nih misalnya mau mulai jualan tapi udah jiper karena mobi, berarti kalau jualan saya mikirnya punya akun media sosial sendiri nih gitu. Tapi tuh berarti followersnya dari nol dong. Aduh, kalau orang lain kan udah berapa k gitu kan, jadi jiper gitu. Jadi aduh, apa saya bisa kalau kayak gitu tuh gimana? Mungkin ya itu dari motivasi, semangatnya juga beda gitu. Itu akan dikasih tahu, akan diubah mindsetnya katanya sama Mbak Lia. Ya kan Mbak Lia? Gak mengubah juga, emang aku sakti. Akan memberikan asupan-asupan baru. Jadi yang asalnya ngerasa mindsetnya ada yang salah tuh mungkin akan berubah, mungkin akan. Karena saya beberapa kali ngobrol sama Mbak Lia, banyak yang baru tahu salah selama ini. Iya, selama ini contohnya. Selama ini kalau kuota aja itu udah jadi modal. Selama ini saya mikirinnya yaitu followers harus banyak, terus harus punya desainer gitu kan. Aduh, ini kapan mulainya dong kalau gitu. Padahal Mbak Lia enggak gitu. Iya, yang penting kan kita udah punya teman ya. Kita udah punya teman, kita punya saudara yang sebenarnya mereka mau tuh bantuin gitu kan. Asal produknya emang okay. Seperti emang okay dan kita trustworthy gitu, insya Allah mah nggak ada masalah. Gitu. Jadi membangun ya, diri juga. Gitu. Sahabat Uma yang nonton live kali ini, boleh langsung tanya ke Mbak Lia, siapa tahu ada yang mau ditanyain. Mungkin nanti akan dikasih bocoran-bocorannya. Atau mungkin yang kalau misalnya nggak masuk di materinya, mungkin bisa malah dikasih materinya sedikit di sini. Boleh nanya langsung di kolom komennya, bisa nanya langsung. Nanti aku langsung tanyain ke Mbak Lia. Ya, jadi sahabat Uma yang sekarang lagi nonton, boleh langsung ditanya ya. Ditunggu pertanyaannya. Mbak Lia. Kalau Mbak Lia tuh bilang usaha itu ikhtiarnya harus cakep. Kayak gimana sih ikhtiar yang cakep? Iya, kalau aku kan termasuk yang penganut bahwa hasil itu urusan Allah ya. Jadi yang tugas kita tuh ya mengikhtiar aja gitu. Kalau misalnya kita punya goals nih, lagi main bola misalnya.
yang dipikirkan kan bukan goalsnya, goalnya kan emang udah di situ. Yang dipikirkan adalah bagaimana langkah-langkah dia untuk menghindari lawan, gimana kalau di sliding itu gimana, kalau misalnya dia harus jago ngegocek, larinya gimana, blablabla segala macam gitu. Yang kita kuasai itu adalah skill-skill kayak gitunya gitu. Goal emang gak usah dipikirin, kalau emang bagus ya pasti goal, kalau enggak ya enggak goal. Yes, as simple as that gitu. Jadi set goal, habis itu fokusin ke ikhtiar, enggak usah fokusin ke aduh ini belum mencapai ini, belum mencapai target. Bukan target yang dipikirin, tapi usaha lu tuh udah ngapain aja. Udah ini belum, udah ini belum, udah ini belum gitu loh. Jadi fokusnya lebih ke apa yang bisa kita kendalikan. Kalau hasil itu kan kita enggak bisa kendalikan ya. Mau hari ini dapat berapa, mau hari ini dapat berapa, itu kita enggak bisa kendaliin. Kan rezeki udah ditulis ya. Rezeki udah ditulis, rezeki lu sekian gitu kan. Nah, gimana ikhtiar kita itu ya mudah-mudahan ketemu sama rezeki yang emang gede itu gitu. Tapi kalau misalnya dikit masih aduh kok masih gini ya, masih dikit apa segala macam ya, perbaiki diri, enggak usah nyalah-nyalahin. Enggak usah, pokoknya intinya tenang aja, fokus gitu ya, fokus. Oke. Okay. Apa yang bisa gue lakuin setiap hari yang konsisten? Oh, ngiklan. Oke, okay, fine, gue akan ngiklan. Tap. Terus apa lagi? Foto. Oke, okay, gue akan foto. Jadi benar-benar fokus di hal-hal yang bisa diubah. Yang bisa ada di kendali kita gitu. Yang enggak ada di kendali kita, yang hasil, respon orang, dia nge-like atau enggak, itu kan di luar urusan kita ya. Bukan itu yang dipikirin gitu. Pokoknya kita bagus aja. Kalau bagus itu ntar mengikuti gitu. Istilahnya proses tidak akan mengkhianati hasil katanya. Nah, itu aku enggak setuju. Enggak setuju. Oke. Okay. Kenapa, Mbak Lia? Ini akan aku akan diubah nih. Karena kalau kataku ya, kan Allah tuh udah berfirman tuh, bisa jadi kau menyukai sesuatu padahal itu tuh buruk bagimu, dan bisa jadi kau membenci sesuatu padahal itu tuh baik bagimu. Allah Maha tahu dan kamu tuh nggak tahu gitu. Itu tuh Allah udah bilang kayak gitu. Terus kalau misalnya hasilnya jelek nih, itu udah mati-matian, udah ini A B C checklist hasilnya jelek, terus masa kita mau nyalahin? Siapa tahu loh itu tuh ternyata emang baik buat kita, cuma kita nggak ngerti. It's beyond our comprehension gitu. Jadi apapun hasilnya itu bukan urusan kita, prosesnya kita jalani seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi bisa dievaluasi juga mungkin apa yang menurut kita ikhtiarnya udah oke, okay, mungkin memang ya menurut kita oke, okay, tapi mungkin menurut seharusnya gitu, ahlinya menurut itu ternyata ya kurang oke, okay. Kita aja yang ngerasa oke okay karena itu kepedean. Kita nggak punya iya, bisa jadi karena fotonya udah keren sih, tapi pas dilihat sama misalnya fotografer yang sudah mumpuni gitu, itu ngerasanya belum gitu. Kita aja yang ngerasa kepedean gitu. Jadi jangan nyalahin. Padahal kita semua udah ya, siapa tahu evaluasi diri gitu ya. Yep. Mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Karena kemarin ngeliat postingan di Instagram Mbak Lia, yang penting itu adalah evaluasi dan action. Action. Itu apa hubungan di antara action dan evaluasi? Jadi action dan evaluasi itu mereka berhubungan seperti anak tangga. Jadi ketika kita kan gini ya, ini nih action, terus evaluasi, action, evaluasi, action, evaluasi, action, evaluasi. Ya gitu, sampai akhirnya kita mencapai apa yang kita inginkan di tahap tertentu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita cuma action aja, nggak evaluasi, itu kayak gini tuh, nggak nyampe-nyampe tuh. Nyampe sih, nyampe sono, cuma nggak tinggi gitu loh. Tapi kalau misalnya kita evaluasi, oh ini kurangnya ini kayak lebih bagus diginiin deh. Ini kayaknya lebih oke diginiin deh. Coba kita coba cara lain. Kan kemarin udah kayak gitu. Coba kita cara lain deh. Kan kayak kata Einstein, adalah sebuah kegilaan ketika orang mengharapkan hal yang berbeda dari cara yang sama gitu loh. Nah, kalau nggak ada evaluasi, terus kita ngarepin hal yang berbeda, nggak mungkin lah. Itulah pentingnya evaluasi gitu. Tapi evaluasi yang kelamaan. Tapi kalau yang evaluasinya adalah yang diri kita yang juga kurang berilmu, jadinya akhirnya muter di situ-situ terus nggak sih, Mbak? Maksudnya evaluasinya tetap aja ini udah bagus nih foto, atau misalnya mungkin asalnya fotonya nggak bagus terus kita bikin bagus terus masih kurang juga, jadinya ngerasa padahal yang mengevaluasi masih diri yang nilainya masih diri kita sendiri, itu akhirnya jadi muter gitu. Iya. Nah,
kita tuh perlu tadi komunitas, perlu teman yang bisa nge-support, perlu mentor coach, juga. Iya, perlu mentor, perlu coach. Yeah. Itu ya buat ini gitu, untuk melihat dari luar diri kita, ngelihat dari out of the box. Kita kadang ngerasa kita oke-oke aja, padahal mungkin kalau dilihat dari luar ya enggak oke gitu. Iya, jadi dia tuh kayak ngeliatin blind spot yang kita nggak bisa ngeliat gitu loh. Jadi kayak misalnya itu fungsinya ya. Iya, jadi kalau misalnya kita udah ngerasa oke, tapi kok hasilnya kayak gini ya, udah diubah tapi hasilnya masih kayak gini ya. Kira-kira apa ya yang perlu diubah? Nah, mungkin bisa tanya ke teman, ternyata nggak membantu. Oke, mungkin tanya ke mentor gitu. Itulah kenapa mesti punya mentor yang bisa mengarahkan atau coach ya. Karena beda ya antara mentor dan coach. Bedanya? Beda. Jadi kalau mentor itu usually mereka udah proven di sebuah bisnis dan mereka ngajarin orang di bisnis yang sama. Oh, oke. Okay. Cuman kalau coach, yang sesepahamanku ya, yang aku belajar itu, coach adalah orang yang bisa menggali insight, menggali jawaban dari coachee, sehingga coachnya itu bisa jalan sendiri gitu. Jadi ini dua proses yang berbeda. Kalau mentor lebih ngasih tahu mungkin ya. Kalau coach lebih bertanya. Cuma bertanyanya itu memang bertanya insightful ya, enggak asal menggali aja. Menggali potensi diri kita yang mungkin enggak dilihat sama diri kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, karena sebenarnya jawaban itu ada di sini, udah ada. Jadi bukan kalau di X-Files kan the answer is out there gitu ya. Nah, kalau di coach itu enggak, the answer is inside you. Jawabannya udah di dalam. Cuma kadang kita enggak kenal diri kita sendiri ya. Iya, bisa jadi. Nah, tuh jadi sahabat Uma, kenapa harus ikutan kelas ini? Karena kapan lagi kita kayak punya coach pribadi yang bakal ngebantuin apa aja yang selama ini kita nggak ngerti, selama ini kita belum tahu, itu bisa langsung nanya ke ahlinya gitu. Jadi buat sahabat Uma yang belum ikutan kelasnya, bisa ikut daftar di aplikasi Uma, di situ ada bannernya UClass, di situ bisa pilih banyak kelasnya. Nah, untuk yang Mbak Lia ini, tanggal 4 Juli, hari Sabtu, dari jam 1 sampai jam 3, kita akan ketemu, bahas banyak hal tentang bisnis pemula. Jadi, buat sahabat Uma, bisa langsung daftar di situ, atau mungkin kalau masih bingung, bisa langsung juga DM aja ke Instagramnya Uma Indonesia. Nanti di situ, miminnya bakal bantuin harus kayak gimana. Sama ngingetin lagi, tadi ada paket bundling untuk jadi muslim cerdas. Jadi kelasnya Mbak Lia yang bikin bisnis dengan modal minim, disatuin dengan Financial for Millennial, dengan coachnya Coach Haris, itu seharusnya 75.000 yang Mbak Lia kelasnya, dan 30 yang Financial for Millennial itu yang Coach Haris, jadi 105. Ini paket hemat, kalau ikutan bundling jadi 89.000 aja gitu. Kayaknya bocorannya buat hari Sabtu segitu aja kali ya, karena kalau banyak nanti banyak yang banyak yang ikut nonton live aja, nggak usah ikut kelas. Jadi buat sahabat Uma, beda lah ya. Beda banget. Jadi buat sahabat Uma yang hari ini nonton live, mungkin mau ngasih tahu ke teman-temannya, ke saudaranya yang mau bikin bisnis baru, ikutan kelas ini karena ini worth it banget. Kita belajar sama-sama. Semoga bisa diaplikasikan, dimanfaatkan, dan jadi modal terus, ilmu yang terus muter gitu ya. Jadi nanti usahanya semakin besar, semakin maju dari yang kecil. Nggak usah takut dari yang kecil kalau kata Mbak Lia. Iya, semua pasti ada titik mulanya. Semua pun kata Mbak Lia, darinya semua pun yang besar itu awalnya dari kecil. Jadi nggak usah takut memulai yang kecil gitu ya, Mbak. Terakhir deh, Mbak. Closing statement dari Mbak Lia tentang kenapa sih penting pemula itu mencari ilmu. Iya, jadi kita udah sering dengar banget ya, ilmu sebelum amal ya, dimana kita bisa beramal tuh biar ada jelas gitu, biar ada dasar-dasarnya, dan mudah-mudahan
kalau udah ada ilmunya itu nggak akan, kalau kalaupun ya, kalaupun jatuh tuh dia nggak akan parah karena dia udah tahu ilmunya gitu. Tapi kalau misalnya belum ada ilmunya, berapapun modal nominal yang dia punya biasanya habis. Jadi memang ilmu itu yang akan menjaga diri kita ya. Kalau harta kita yang jagain hartanya tuh. Kalau ilmu kan ilmunya yang akan jagain kita. Dan itu sih pokoknya bismillah aja, belajar, intinya belajar dulu, nanti ngikutin tuh. Siap. Ikutin lah hasilnya, insya Allah. Amin, insya Allah. Sampai ketemu hari Sabtu ya, Mbak Lia. Ya, sampai ketemu. Iya, sahabat Uma, yang belum daftar bisa segera daftar. Yang udah daftar, kalau gitu sampai ketemu di hari Sabtu. Saya Tia, pamit undur diri dari live kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Lia. Ya, selamat tiar. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan. Dalam mencari pengalaman. Dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Uma hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan. Dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah. Uma, teman ibadahmu.